Bayam di mana Bayam? Bayam. Bain bukan Bayam. Di sini ada gigi dari perempuan. Bayam. Bain bukan Bayam. Suaminya Bain. Bayam kau pikir ini mau masak? Suami Bayi. Tadi istriku ini cuma masak dia. Suami Bayi? Bukan Bayi, bukan Bayi Mak Lampir. Bain, Bain. Oh, kamu ada banyakin suami. Kok dipanggil Mak Lampir? Suka marah-marah ya? Kau enggak tahu gimana penderitaan hidupku di Pola. Itu monyet. Kamu tahu? Hei, kau tahu ini kawanku dulu. Dia ini model. Kawin kamu oke kawin. Masih tidak kawin, masih baru kawan. Kamu oke okay, ya? Saya juga mak. Saya juga besar. Ini mamaku baru datang dari Medan. Habis berantem sama bapakku. Ya, habis berantem dia sama bapakku. Jadi kalian tolong lah ya, bantu dikit ya. Jadi bapakku ini agak-agak berbahaya. Garam-garam kamu itu, kamu ajarin. Bapakku yang telepon perempuan, bukan aku ya. Bapak kamu bapak aja ya kan. Kamu turun dulu. Saya mau, besar mau saya. Cepat kau turun lah. Turun dulu. Ada banyakin orang. Kamu udah bawa hadiah untuk saya? Kau kayak mana datang ke rumah kami gak bawa hadiah? Harusnya bawa uang banyak. Saya mau kawin. Kamu tahu? Kalau kalau buat aku, mau cari lagi kalau aku yang kurang ajar. Maksudnya dia ini kawin lagi sama aku karena dia belum buat acara. Jangan. Gak ada lain. Suami. Jatuh aku juga. Itu lagi yang terburuk kau ini. Aduh. Ini kok kameramen kayak mana kayak gini? Itu kameramen mau bawa ke? Mau bawa kamu? Hey, bulan puasa nggak boleh mabuk kau, biar kau tahu. Aduh. Kita di dalam rumahnya aja lah. Ayo makan. Tapi itu kenapa? Kenapa gak bawa Bayam? Bayam kenapa gak bawa? Kita tuan rumah di atas. Terus maksudnya masih di bawah? Kenapa gak bawa? Kau tanya, ditanya itu kau sama nanti tanya. Dia itu isinin ku di sana. Oh, saya rajang kalau dia selingkuh. Hah? Kau pembunuh bayaran juga rupanya. Sebentar. Jangan kau hantam mulutku. Sebentar dulu. Sebentar, saya mau monyetnya. Itu bercanda. Nah, sebentar mau gomang saya, woi. Sebentar. Banyak makan nuklir kayak itu. Kalau ada selinku dari ini suami. Wawancara pakai kayak gini kau. Gomong, woi. Itu saya udah lupa monyetnya garam-garam kamu. Ah, itu good kameramen. Itu kalau si Bayam selingkuh. Agar enggak Bayam, kamu. Ya, kalau suami selingkuh gimana? Apa? Itu. Rugi kita capek-capek kolaborasi. Kamu udahlah, finish. Finish gomong. Saya mau gomong. Itu, kalau suami problem, dia banyakin perempuan di sini, sana silinku. Itu apa? Itu solusi. Solusi ya? Tinggalin. Apa itu tinggalin? Ajar kali kau. Sana, translate.
translate apa itu tinggalin? Maksud dia kalau suami selingkuh, kamu itu harus pijit kaki suaminya. Oh. Jadi sayangin, karena namanya laki-laki selingkuh itu untuk aku khususnya ya, ingat ya semua orang untuk aku khususnya laki-laki selingkuh itu wajar ya. Banyakin istri itu wajar, itu bagus. Yang enggak boleh itu mabok, itu enggak boleh ya. Oh, maksudnya agar suami selingkuh kasih perempuan lagi. Iya, itu lagi yang maksudnya. Namanya gini. Ini namanya siapa? Itu namanya Hani, Hani. Terbak aja. Hani. Ini berapa bulan? Enggak bisa, kau enggak bisa pegang, kau enggak bisa pegang. 300. 300. 4 bulan. 300 bulan. 4 bulan, 300 bulan. Apakah 6 bulan, Hani? Ya ampun. Matanya ya Allah. Bisa dia gendong anak juga rupanya. Kira enggak bisa dia gendong anak. Kamu bagus istri juga. Hah? Kamu bagus istri? Iya, istri bagus. Enggak, saya aja satu bagus di dunia. Gomong, woi. Kau jangan sok-sok bagus kok di sini, ya. Saya aja bagus di sini. Nama anakku Hani Richan. Itu karena saya itu manis. Wow. Saya. Alhamdulillah mirip mamanya ya, bukan bapaknya ya. Kepala kau itu. Ini mamanya, itu bapaknya. Tengok ni. Ah, kau lihat ni. Ni kalian lihat ni mukanya ni tadi. Ah, sampingan. Coba kakak, Kak Tasya, sampingan sama Hani. Saya cantik, suami gak cantik. Oke, kulempar kau, telepon kau ke atas ya. Bayam di mana? Bayam di mana? Kau lihat di mana? Bayam pasti sekarang jalan perempuan, kamu tahu? Itu dia cari perempuan. Iya, telepon, telepon dia. Coba telepon dulu. Telepon, telepon. Saya mau ngomong, telepon. Udah positif 100% lagi. Ah, sebentar, buat perang untuk bayam. Kamu ngomong, hello, kamu siapa, woi? Boleh. Gak usah video call. Handphonenya dia ku jarak di sini. Mahal juga handphonenya. Jangan di sini dia lihat main. Diangkatnya 100% dia lagi jalan sama perempuan. 2 hours later. Diangkat kan? Ah? Problem dia. Tulis Myler. Kau tahu dia tulis apa? Handphonenya. Kenapa aku dah tahu? Herman mungkin. Kalau lagi sama perempuan lain tulis Herman. Kamu cek aja itu kamu tahu kemarin di telepon tulis namanya perempuan, namanya laki-laki dia tulis. Mau selingkuh, ya mau selingkuh itu, Paula. Jadi nama perempuan selingkuhanku itu ku ganti namanya jadi nama laki-laki. Malam tuh enggak tahu. Saya tahu, saya angkat telepon. Sayang kamu di mana? Saya tunggu di hotel. Tunggu di hotel. Komar-komar. Sensor mahal itu. Sisi jadi sensor sama dia. Kepalanya lari. Jadi sensor dia. Apa lagi? Ini kan berapa tahun sih? Nikah? Saya agak bingung nih gue mau ngomong. Dia belum nikah saya, kamu tahu? Udah lah. Mana? Ani duluan kepala kau itu ambil duluan. Lihat. Di sini ada gigit dari perempuan. Perempuan kemarin gigit dia. Gigit aku sama perempuan. Sama dia lah. Enggak, saya enggak ada gigit. Nah, gigit dia sama perempuan. Perempuannya anakku. Kamu kenapa cinta bayam? Apa dia bagus buat untuk kamu? Kenapa kamu cinta dia? Aku kasih tahu penjelasannya. Kau mau tahu? Punya duit. Matre. Dia matre. Satu kali matre. Saya enggak begitu, suami. Pak. Jadi kalau kau memang aku. Jadi sebetulnya gini, dia kenapa kawin sama si Bayam? Jadi aku penjelasan. Saya sama si Bayam. Bayam. Karena dia ini enggak terkenal. Dia kau tahu. Hah? Kawinnya sama Bayam. Jadi gak terkenal dia. Semua orang tahu. Oh. Dulu kalau pension show kami ya kan, berdiri dia pension show. Lewat perempuan lain sama dia. Ditambah lagi sepatunya yang segini panjang. Begini. Biar gue tahu. Lewat perempuan lain sama dia. Saya ada juga. Begitu. Tinggi.
Kau kan model gak terkenal. Telepon lagi bu. Telepon, bukan? Oh, udah penasaran aku mau ngomong sama dia. Saya terkenal, woy. Di mimpi saya banyak yang terkenal. Di mimpi besar terkenal. Oh, ini mumpung ini channel orang ini terkenal. Kita promosi dulu. Iya, boleh. Apa namanya channelnya? Nama channel kita adalah Sunshine Bagus Istri, ya. Bagus Istri. Saya itu. Kamu gak bagus. Jangan lupa ya, kalian subscribe ya. Subscribe. Subscribe. Jadi pertanyaannya sebenarnya di YouTube gue apa di YouTube dia? Kau jadi bintang tamu di YouTube. Udahlah, pulang dari sini saya ambil YouTube kamu. Udah, sini YouTube-nya gua ambil aja ini. YouTube di sini. YouTube apa? Ganti jadi channel YouTube Bagus Istri Sensei ya. Telepon. Sini. Telepon, curi telepon juga. Ini ceritanya dulu gimana kenal ini kan model. Kok tanya enggak kurang terkenal? Gimana? Nanti kalau aku yang jawab dia marah lagi. Ya, lu kenalnya gimana? Kamu tutup dulu, Troy. Tutup. Tutup, saya ngomong. Saya di Rusia gak ada Instagram. Kosong, saya gak pakai Instagram. Gak ada internet. Gak sanggup kau bayar internet kan? Telepon juga dari dinosaurus. Ada Nokia. Oh, mungkin karena dia kesini gara-gara sekarang perang ya? Bukan. Gak ada uang. Gak ada uang. Rusia jual sosis dia di sana. Jadi beneran ada saya ada foto. Oke, Bang Robi dia sekarang mau dengar kata dia. Ketemunya gimana awalnya? Itu saya gada Instagram di sana, saya terbang di sini dan agency model ngomong kamu harus ada Instagram untuk kerja, kan? Masukin foto-foto di sana dari cuci lantai itu. Itu saya masukin foto-foto dan saya ada dia ada teman itu teman buat sama saya itu jalan-jalan fashion show dan itu teman dia masukin di Instagram foto sama saya dan tag saya di sana dan ini itu monyet lihat saya di foto itu dan tag saya oi hello saya itu itu tahun berapa sekitar 201 gak tahu 1201 tahun emang kau pikir apa kau jin kau 201 enggak tahu kayaknya enggak tahu dia bilang oh. Ingat, kurang lebih sekitar 7 tahun 7 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu 2015 kau pintar tambah 2016 Oh, 2016. Itu. 2016. Terus lanjut. Itu dia chat saya, woi. Saya cinta kamu. Itu maulah. Jadi, aku bilang sama dia, kau mau datang gak ke acara DJ Google kan? Saya ngomong gak boleh. Saya takut sama kamu. Saya, no. Saya itu ngomong saya gak bisa datang ke sendiri. Saya takut sama kamu siapa gak tahu saya kan? Yeah. Saya ambil satu kontainer itu. Itu. Dia ajak perempuan yang lain, banyak kawan-kawannya perempuan semua. Aku merasa beruntung kan? Di bawahnya banyak perempuan yang semua lumayan. Aku pikir tinggal pilih yang mana ya kan? Yang jadikan pacar dulu. Musik dari mana, woi? Aduh, ada pindah lagi nanti. Nggak bisa copyright, nggak bisa. Nggak download nanti. Nggak uang nanti jadinya gara-gara musik copyright dia. Ya. Ini anakku baik kali kan? Kok nggak anak boneka kan di rumah kan? Nggak ada. Nah, itu udah dikasih boneka. Apa lagi kok tiba-tiba kok sisirmu? Hijit kan? Jadi nggak bisa ngomong gara-gara mak bapaknya begini ya?
ya? Coba curung. Eh bisa dia. Kau belum tahu aja. Dia kucing-kucing malu dia. Malu-malu kucing.